Untuk strateginya yang pastinya lebih mempersiapkan dari segi ban belakang untuk mempersiapkan ban basah dan juga ban depan lebih mempersiapkan untuk settingan ban kering ya, karena kondisi sirkuit kali ini yang pastinya hujan deras dan sirkuit pastinya sangat berlumpur dan sangat licin. Dan tidak ketinggalan juga yang pastinya saya mempersiapkan suspensi depan dan belakang saya menyesuaikan kontur tanah yang ada di sirkuit ini. Dan pastinya perjalanannya berantai. Yang akan yang terbaru suara. Don't sleep. Hingga sekarang ini sudah naik level kepada campuran open atau M kali ini. Hingga studio Rebul. Kebudayaan dari Aska Nirma. Wow, sedikit kolam tuh. Dari regenerasi. Dan sekarang bintangnya Yes, Aska Nirma kali ini. Saya pribadi, saya lebih suka ke FFA Open ya. Karena basicnya basic motocross semua, mesinnya mesin pabrikan semuanya. Saatnya melihat.